Halo, Gong Si Pacai. Kali ini gue mau unboxing, tidak, bukan unboxing. Kali ini gue mau bikin video tentang masalah atau keresahan anak band ketika di dalam studio. Ya, kalau gue sih sebagai anak band juga, ya masalahnya paling di lagu. Bertanya paling seperti bertanya, main lagu apa? Mau main lagu apa? Atau sudah berapa lagu? 4 lagu gitu kan? Udah mulai bingung kadang gitu. Atau juga baru-baru masuk studio itu udah bingung mau main lagu apa? Soalnya kan kadang nggak dipersiapin sebelum ke studio itu nggak dipersiapin. Mau latihan lagu apa, jadi kan sebelum ke studio kan latihan dulu di rumah kan, jadi pas di studionya enggak bingung, biasanya kejut-kejutan aja langsung main ke studio. Oke, langsung saja kita simak masalah teman kita berikut ini. Yang sering dihadapi ya ialah tali gitarnya sering putus karena terlalu semangat. Kemudian kok kenapa? Setemnya setem kadangan tidak akur, backing juga kadangan black ya. Sekian, terima kasih, sorry cut ya. Halo, jadi problem yang dihadapi oleh bass adalah bass yang tidak akur karena tidak ada yang ngatur lagi keluar. Yang kedua tuh menunggu pemain-pemain yang lain yang lama, jadi terbuang waktu sia-sia. Bukan menunggu jodoh, itu juga sia-sia. Siapa jodohnya? Kan lagi ditunggu. Oke, terima kasih. Enggak. Kalau gua kenalannya paling di gua. Soundnya. Paling di soundnya galak. Gua. Galak. Galak. Ulang. Ulang. Lagi. Oke, kalau gua kenalannya paling gua. Di soundnya itu agak kurang di sedikit di stem kayak bassnya atau di agak kurang inilah, kurang enak. Gua. Yang lah. Berapa sih? Yang lainnya? Yang seperti lainnya salah lirik. Anjir. Salah lirik. Anjir. Salah satunya itu, salah lirik.